Halo, balik lagi ke channel YouTube F20 Wheels. Kali ini F20 Wheels mau ganti velgnya Honda Mobilio. Ini dia Honda Mobilio-nya sudah digantung. Rencananya Honda Mobilio ini akan menggunakan HSR Wheel Ring 17. Oke, gitu terus video ini. Nanti kita lihat Honda Mobilio ini jadinya seperti apa. HSR Wheel Botawa Ring 17 lebar 7,5 PCD 4x100 dan 4x114 offset 40 warna matte black. Velg ini akan kita pasang ke Honda Mobilio-nya nih. Menggunakan ban 20545 Ring 17 mereknya Forseum Octa. Ban ini akan kita pasang ke Honda Mobilio-nya nih. Oke, sekarang kita lihat proses pemasangan velg HSR Wheel Botawa Ring 17 ke ban 20545 tipenya Forseum Octa. Sekarang kita lihat proses balancingnya. Meskipun velg dan ban ini kondisinya baru, tetap mesti kita balancing agar semakin nyaman saat digunakan. Oke, balancingnya sudah bagus. Velg dan bannya siap untuk dipasang. Oke, sekarang kita lihat proses nitrogennya. Untuk tekanannya akan kita isi 35 PSI dan ini masih dalam proses pengisian terus ya. Oke, nitrogennya sudah selesai, velg dan bannya siap untuk dipasang. Sekarang kita lihat proses pemasangan velg ke mobilnya. HSR Wheel Botawa ini selain untuk Honda Mobilio, bisa juga untuk Honda Brio, Honda Freed, Honda Jazz, Honda City, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Toyota Vios, Toyota Etios, Nissan Livina, Nissan Mars, dan masih banyak lagi mobil-mobil yang ber-BCD 4x100 dan 4x114. Untuk teman-teman yang mau tukar tambah bisa datang ke toko, nanti kita cek kondisinya lalu kita kasih dengan harga yang pantas. Untuk teman-teman yang di luar kota juga bisa menikmati promo gratis free ongkir ke seluruh Indonesia, jadi nggak perlu takut lagi ongkirnya mahal ya. Oke, ini dia
tampilannya Honda Mobilio menggunakan HSR wheel Botawa ring 17 lebar 7,5 PCD 4x100 dan 4x114 dibalut dengan ban 20565 ring 17 Porsche Mokta. Untuk teman-teman yang mau fitting-fitting pelek atau fitting-fitting ban, bisa datang ke toko di Jalan Margonda Raya nomor 424 Depok, nama toko F20 Wheels.